Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada hari ini saya mau mengatasi permasalahan tentang sisik lipat. Tapi bukan saya ngatasin, tentu ahlinya. Kalau saya kan cuma bisa menikmatin. Jadi ada ahlinya, namanya Brother Senjo. Sebelumnya udah bantuin saya untuk mengoprek atau mempercantik arwana Super Red, sekaligus tengokin. Plus sekarang mau ngobatin insang melipat. Juga ada Esa Vlog, brother kita itu, jadi kita langsung gabung aja. Nah, ini dia. Ya. Menurut Mas Esa atau Mas Esa pengalaman selama ini udah lihat ada ikan melipat di sini nggak? Saya ngeliat tapi nggak sampai keluar gini, nggak apa-apa gini. Oh, padahal kan Mas Esa, Esa Vlog itu kan udah sering ngevlog di mana-mana. Ini berarti lumayan parah. Ini nah, lumayan. Kalau menurut ini Senjo? Gimana? Ya masih. Masih bisa ditolong ya? Ya masih. Dan dia ini, tapi nafsu makannya sama tuh, malahan dia tuh. Ini kan berapa hari nggak saya kasih makan, itu apa, kelaparan. Saya pikir kan bakalan kamu makan ya kalau sakit, tapi dia tetap mau makan. Terus yang kemarin, ini kayaknya udah sempet ditengok ya? Iya. Mungkin sahabat pengen tahu, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya kalau yang ini sih, identifikasi dari perubahan suhu. Karena panas, terus nanti saya nyalain AC semua terus jadi dingin, nanti saya beli saya matiin. Terus biasanya recovery-nya berapa lama? Kalau ini sih recovery-nya palingan sekitar 1 bulanan. 1 bulanan? Iya, ntar kelihatan kok progres pertumbuhannya. Oh dia numbuh ya, numbuh ya? Iya. Cuma kalau lebih numbuh lebih bagus, itu dibantu sama heater, jadi heater-nya harus hidup. Berarti mau kerjain mana dulu? Itu atau ini dulu? Ini dulu aja. Oke. Airnya perlu dikurangin ya? Boleh dikurangin. Senjo,
Jadi apa tadi tuh prosesnya ribet atau nggak ribet atau memang masih yang tergolong sederhana aja? Sederhana sih. Yang ribetnya tadi ngangkat ikannya karena tempatnya. Tapi dibius kan? Dibius. Jadi pas dibius itu posisi lagi di dalam air sini atau udah dikeluarin baru dibius? Udah di dalam plastik, nah baru dibius. Tujuan dibius di dalam akuarium supaya karena pas ngangkatnya itu ikannya nggak berontak. Soalnya kalau dibius di situ karena yang atas ikut kebius juga. Iya benar. Ya soalnya satu filter. Nah terus kira-kira dia ini mulai boleh dikasih makan kapan? Besok sih udah boleh. Oh udah boleh. Dan ada obat-obatan kayak yang perlu ditetesin nggak selama dia recovery ini? Nggak perlu, yang penting heater aja nyala terus. Heater nyala terus. Terus kalau misalnya cakil, itu katanya gara-gara kita kasih makan yang besar-besar menjadi cakil atau nggak? Nggak sih, cakil itu sih yang paling gede itu 70% itu dari gen. Oh iya. Dari indukannya. Ya, 30% dari cara rawat kita. Jadi walaupun kita kasih makan besar kan, menurut saya kan dia makan mau besar kecil kan sebenarnya masuk ke dalam sini langsung kan, nggak ya, di bibir atas ya. Benar, sama aja. Iya, akan proses numbuhnya berapa lama? Itu kurang lebih mulai 1 minggu itu udah mulai kelihatan selaput baru gitu. Untuk normalnya semakin sering ganti air semakin cepat. Bisa 2 bulan udah tumbuh full gitu. Tapi warnanya biasanya bakal belang dulu dengan yang sebelahnya. Karena kan jaringan baru ya. Iya, jaringan baru. Terus apa kira-kira yang perlu disampaikan ke teman-teman para pehobi ikan arwana kalau misalnya punya permasalahan untuk mencegahnya seperti apa? Apa kembali lagi ganti air dan ya untuk heater. Mencegahnya karena kita melihara ikan otomatis lingkungan hidupnya di air. Jaga air maka air yang bakal jaga ikan kita. Dan kalau mencegah dari kayak kutu-kutuan atau apa itu gimana? Sama. Ganti air lagi? Tetap air. Air, media filter, ini gitu. Media filter pun sebenarnya kalau cuma satu kapas pun nggak masalah sih. Untuk ikan. Asal sering diganti? Asal sering ganti air gitu. Jadi kita berpikir lama-lama miara ikan arwana ini seperti kita miara air ya? Ya benar. Semakin airnya bagus, semakin bagus ikannya. Ya benar. Dan si Jardini ini sendiri, dia itu memang tipikalnya lebih galak dari arwana yang lain? Atau memang punya saya ini dia paling sampai mau nabrak-nabrak kaca? Ya emang paling galak sih dari yang arwana jenis lain gitu. Makanya beberapa teman biasanya ada yang nanya yang bagus buat komteng Jardini apa ya gitu. Karena Jardini paling susah nyari dia komteng. Karena disikat terus sama dia ya, mungkin. Iya benar. Biasa sih ada beberapa trik. Ntar contohnya kita mau tank mate Jardini dengan kapiat. Itu paling gak kapiat itu kita beli 5 ekor dulu. Kadang-kadang kalau lagi pas bagusnya ada 2 ekor yang dia gak bakal ganggu. Udah cocok gitu. Udah cocok. Yang lainnya ya, itu bisa berkali-kali. Kadang-kadang ada yang dia emang enggak mau belum ketemu jodoh tankmate-nya dihajarin semua. Itu sekedar dimatiin doang dan enggak dimakan kok. Enggak dimakan, iya. Benar. Kalau dia saya campurin bareng sama ikan-ikan yang lain yang sepantaran berantemin enggak dia? Misalnya bareng sama mungkin Vitatus atau sama Pibas. Ada kemungkinan. Cuma itu ya pas lagi dia enggak ininya. Gak happy-nya, berantem gitu. Ya, nah, namanya tank mate dia ya harus cari yang mate sama dia benar gitu. Baru gak diganggu.